Iya, lokasi penambangan rakyat berjarak sekitar 6 km dari puncak timur Turgo Sleman di Kaliboyong ini ya. Ramai pagi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerah dan kita pagi ini bisa melihat guguran-guguran lava ya dari kubah lava Baradaya di awal Februari, tanggal 1 Februari 2024 ya, hari Kamis Pon 21 Rojab ya, Rojab rezekina jembar ya. Dan kita lihat kondisi puncak Merapi. Nah, seperti ini dan sepertinya ada pembentukan awan topi ini ya. Sudah mulai terlihat awan lentikuler atau awan yang menyelimuti kawasan puncak Merapi, di mana arah angin ini searah dan stabil ya. Ini sudah mulai terlihat awan topinya, awan lentikuler di puncak Merapi. Indah sekali, saudaraku. Ya, saya berada di tebing Kaliboyong, objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Kondisi Kaliboyong, lokasi penambangan rakyat di timur Turgo. Pagi ini juga rame ya. Nah, ini. Ya, mulai membentuk ini ya, awan topi, awan lentikuler dari arah barat. Dan cerah hari ini, di awal Februari. Dan ya, terlihat jejak-jejak luncuran lava, dan juga ini putih-putih ini batu ya. Ini batu-batu yang terlontar dari puncak Merapi, dari kubah lava Baradaya. Ini batu-batu ya. Nah, ini ya, luncuran, jejak luncuran lava masih dominan mengarah ke Kali Bebeng atau Baradaya.